Pasti udah pada nungguin kan? Ada video-video menarik apa dari Trimas TV? Langsung aja yuk kita lihat videonya. Timnas U20 Indonesia kembali menelan kekalahan dari Inter Milan dalam laga lanjutan International Cup 2019. Mereka kalah dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan Inter Milan. Timnas U20 Indonesia bukannya tampil tanpa perlawanan. Berulang kali Indonesia menyerang pertahanan lawan. Namun, hingga peluit tanda berakhirnya pertandingan, Indonesia tetap gagal mencetak gol. Body dari Quick Supri, free kali ini Beckham Putra, masih Beckham Putra. Cantik sekali pergerakan dari Beckham Putra yang memang ketika di akhir pertandingan terjadi keributan yang melibatkan hampir semua pemain dari kedua belah pihak. Entah apa yang terjadi, pemain Inter Milan terlibat kontak fisik dengan beberapa pemain timnas. Sebenarnya hal ini tak perlu terjadi dan tak sepantasnya dilakukan oleh para punggawa timnas. Mengingat kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan digelar pada tahun 2021.